Ini baru pulang. Kamu kenapa sih? Gak apa-apa kok, Ma. Gak apa-apa. Tapi kamu kelihatan gelisah gitu. Ya sebenarnya sih tadi Bagas habis nyerempet orang. Nyerempet orang? Terus orangnya gimana? Ya, gak apa-apa kok. Kamu gak nolong dia? Gak turun? Ya nggak sempet lah, Pak. Tapi ya udahlah. Toh juga Bagas nggak kenal sama orangnya kan? Dasar orang kurang ajar kamu. Bukannya tanggung jawab lari. Bikin malu Papa. Ya Allah, kenapa sih Bagas nggak pernah berubah juga? Ninggalin Farben. Kamu yang sabar, Rena. Terima kasih, Pak. Maaf, Pak. Tapi kalau boleh tahu, Bapak siapa ya? Saya Rudi, saudara jauh ibu kamu. Panggil saja saya Paman. Tapi ibu nggak pernah cerita ke saya kalau ibu punya saudara. Saya dan ibu kamu emang tidak terlalu dekat. Karena saya sempat tinggal di seberang pulau. Maafin paman ya, karena paman jarang mengunjungi kamu. Jadi paman adalah
meninggalnya ibu kamu. Kalau boleh Paman tahu, ibu kamu meninggal karena apa? Jadi semalam ibu pergi, tapi di jalan ibu ketabrak dan yang nabrak ibu kabur. Sampai sekarang masih belum ketahuan paman siapa yang nabrak ibu. Tak terbayangkan sebelumnya aku kan terjatuh begitu dalam, sedalam ini, sesakit ini, hingga ku tak bisa menangis lagi. Pernahkah dirimu merasakan getirku? Sekarang sebaiknya kamu tinggal sama paman ya.